oleh seluruh umat Islam di dunia ini bulan Ramadan. Dilipatkan dengan segala rezeki untuk mengaji, berzikir dalam bulan puasa, bersalawat ke atas Nabi pada bulan puasa. Telah hati kita memanfaat atau membaca Quran dalam bulan puasa. Kita sambut dengan keadaan yang cukup gembira. Bulan Ramadan dan Syawal dan Hijjah adalah merupakan salah satu bentuk bantuan zakat yang disediakan oleh Pak Majlis Ulama Islam khusus kepada penerima asnaf fakir dan miskin pada setiap tahun. Saya mampu besar hati untuk menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk mengambil tahu bahawa duit yang akan diterima pada hari ini adalah merupakan duit zakat dan fidyah yang dianggarkan oleh pihak kami. Untuk maklumat semua, terdapat 8,200 orang penerima bantuan dalam kalangan asnaf fakir miskin di seluruh negeri Melaka yang telah dikenal pasti untuk menerima bantuan Ramadan dan Syawal pada tahun ini. Untuk maklumat semua, keseluruhan peruntukan bagi bantuan Ramadan dan Syawal pembahagian fidyah tahun 2023 ini adalah sebanyak 6,612,000 ringgit. Kalau ada yang mau ikut, kita akan bersedia. 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 Kita akan bersedia.